Oke, kita lanjutkan tutorial dan sekarang saya mau men-setting suspensi. Kita sudah mempunyai refleksi dan beberapa fungsi yang sudah kita berikan di sini. Dan sekarang jika Anda perhatikan, jika saya mempunyai suspensi dan saya memberikan mobil saya di tengah dan saya letakkan agak ke atas, dan jika Anda perhatikan, jika saya merubah di sini, di wheel, di collider, wheel collider di sini, jika kita buka, kita mempunyai banyak parameter. Dan jika saya memberikan spring, itu mungkin saya coba ke 600 mungkin. Lalu di target position mungkin 1. Silakan diperhatikan. Dan di sini jika saya tambahkan, kita mempunyai semacam itu. Jika target posisinya saya tambah, saya mempunyai pergerakan dari mobil yang seperti itu. Dan jika saya memberikan 1, saya mempunyai suspensi semacam itu. Dan jika saya menambahkan damper, di damper itu adalah kecepatan saat elastisitas kembali, mungkin semacam itu. Dan jika mungkin lebih jelasnya saya berikan di sini dan di sini. Saya menggunakan saya men-setting ban lebih ke bawah, mungkin semacam ini. Dan jika saya putar, saya mempunyai seperti itu. Dan jika di ban collider saya berikan mungkin target posisinya 4. Seperti itu. Dan jika saya memberikan 2. Dan jika damper saya tambah, saya mempunyai semacam itu. Saya mempunyai semacam itu di sini. Dan mungkin saya memberikan 800 dan di sini mungkin 1 saja. Dan jika saya coba, Anda mempunyai semacam ini suspensi. Ini adalah saat kita mempunyai damper yang banyak, dia akan lama untuk kembalinya. Dan di sini mungkin saya memberikan sekitar 60. Jika saya memberikan 60, dan saya rasa kurang cepat, saya memberikan 30. Saya sudah mempunyai semacam ini dan langsung kembali. Dan jika posisinya saya memberikan 0,4,
4 atau 0,5. Oke. Dia akan cepat kembalinya. Oke. Saya rasa semakin keren. Dan saya kembalikan ke posisi semula. Di ban ini dan ban ini saya memberikan posisi oke, mungkin semacam ini. Dan jika saya coba, oke, saya memberikan mungkin 0 di posisi ini. Di damper 60. Lalu di sini target positionnya 0 dan di sini 600. Oke, saya memberikan mungkin 30 dan di sini adalah 1. Oke. Anda harus mencari beberapa beberapa parameter yang tepat di sini sehingga Anda akan menemukan posisi. Mungkin saya memberikan 2 akan terjadi seperti itu, dan jika saya memberikan 0,6, oke, mungkin saya merubah di sini 8.000. Oke, saya ganti 8.000 di sini. Dan di sini 30, lalu di sini 0,6. Dan di sini juga mungkin 8.000. Oke, jika saya coba. Oke, mungkin seperti ini, dan Anda silakan mencari sendiri untuk kendaraan Anda, untuk mobil Anda, dan pastikan Anda mendapatkan hitungan, mendapatkan angka-angka yang tepat sehingga Anda akan dapat memberikan atau mendapatkan animasi yang paling bagus untuk mobil Anda. Oke, dan saya sudah mempunyai semacam ini. Saya rasa sudah cukup. Dan kita lanjutkan ke materi-materi selanjutnya. Sampai jumpa. Salam.